Oke, ini adalah sound yang udah kita kulik bareng Om TG. Jadi ini sound yang dipakai sama Om TG di Valeton GP 200 ya. 200. Oke, ini clean-nya kayak gini Om ya. Coba. Kering, benar. Kering ya. Nah, tadi ini udah gua settingnya gini menarik. Jadi di kontrol 1 Om TG katanya aku mau kasih kayak chorus-chorus gitu. Nah, kontrol 1 ini jadi chorus. Jadi pas ditekan ya, ini buat petikan lah ya. Jadi kalau nggak mau pakai chorus tinggal dipencet aja. Nah, dan menariknya kan Valeton GP 200 ini kita bisa custom sesuka kita ya. Nah, kayak Om TG ini kasusnya agak unik nih. Untuk wah, katanya ah, sayang diinjek-injek, di hold-hold. Kan biasa wah itu settingan normalnya diinjek nih. Yeah. Tapi Om TG mau pindahin ke patch 2 aja di sini karena dia nggak pakai delay. Ini kan buat tap tempo biasanya orang kan. Karena ini clean, nggak pakai delay, jadiin di sini. Jadi seperti ini jadi langsung jadi wah. Tapi untuk di bank yang udah di ini kan? Iya, yang udah kita save. Iya, yang bank yang nggak kita save nggak? Coba Om. Kayak gitu ya. Oke. Okay. Ini sound nomor 2-nya drive. Drive buat blocking-blocking Om ya? Iya, biasa. Coba. Oke, okay, sorry. Kita pindahin dulu. Nah, nomor 2. Buat ini ya, drive buat blocking. Dan nomor tiganya Om TG mau kasih lead. Ini lead ya? Iya. Nomor empatnya crunch. Aman semua Om ya? Aman ini. Om, request terakhir dong Om. Ya. Mainin lead-nya ini dong. Welcome to my paradise Om. Oke. Okay. Lead-nya nih. Penasaran teman-teman nih, lead-nya seru. Om pakai apa? Crunch, drive, atau lead? Pakai lead yang ini. Lead ya? Ini berarti. Ya. Kalau di live itu udah gue improv ya. Nggak yang kayak di CD. Tapi karena kebutuhan ininya sih lebih, biar lebih... lebih fresh juga ya, biar lebih greget dan emosional gitu. Okay. Maksudnya. Iya, lead yang biasa gue dengerin waktu gue kecil, akhirnya yang mainin bisa mainin depan gue. Om, thank you Om ya. Siap. Gokil. Thank you juga. Oke. Ini Om ini keren bro, asli. Om, thank you Om. Thank you.